PT Kereta Api Indonesia Persero mengajukan penyertaan modal negara sebesar 2 triliun rupiah untuk 2024. Suntikan modal negara itu rencananya digunakan untuk peremajaan dan pembelian armada kereta rel listrik. Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Usaha PT KAI, John Roberto, menjelaskan, pembelian armada dilakukan lantaran jumlah pertumbuhan penumpang KRL Jabodetabek terus meningkat. John mengatakan, KRL Jabodetabek ditargetkan mengangkut 274 juta penumpang pada 2023. Dengan tingkat okupansi KRL pada jam sibuk bakal mencapai 129% dan di waktu normal sebesar 71%. Angka ini diprediksi terus bertambah pada 2024 menjadi 345 juta orang dan menjadi 410 orang pada 2027. Dengan kondisi volume penumpang ini, kami membutuhkan sarana untuk memenuhi pelayanan KRL Jabodetabek, sehingga okupansi saat jam sibuk ini tidak terlalu padat, kata Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Usaha PT KAI, John Roberto. Dari dana 2 triliun rupiah yang diajukan, 676,8 miliar rupiah diantaranya dialokasikan untuk impor 3 rangkaian kereta baru dari JR East Jepang. Dana lainnya akan digunakan untuk peremajaan KRL Jabodetabek yang 98% berusia di atas 30 tahun. Peremajaan akan dilakukan PT Inka dengan biaya sebesar 9,81 miliar rupiah per rangkaian.